Halo guys, what's up? Balik lagi bareng gue di Croc Force. Udah lama banget gue sumpah kagak main nih game. Kali ini gue bakal mainin Lombardy Con 2 lagi guys. Ya, sumpah ini udah lama banget jir kagak main nih game gue. By the way, di sini gue lagi main Lombardy Con karena lagi pengen aja ya. Lagi intinya lagi gabut gitu. Di sini tuh gue mau ngebuka-buka kado guys. Kemarin ada yang komen itu katanya Lombardy Con update ya. Ada yang datang ini, gue harus nge-BL ini, Kang Rusuh, no kan? Ini harus gue BL. Kita BL. Anda siapa, anjit? Apa sih, anjir? Kenapa sih, anjir? Mau beli apa gitu? Anda mau beli? Saya tidak jualan ini. By the way, ini gue bilangin lagi, gue itu nggak jualan, guys, di Lombardy Con. Jadi buat kalian mau beli-beli ke gue kagak jualan, gitu. Hah? Anda siapa anjir tiba-tiba minta kenal kagak, masuk friendlist kagak? Lu siapa anjir? Kagak benar ini orang. Kita harus BL semuanya, kita BL. Oke, bagus. Oke guys, back to topic. Jadi kali ini gua mau ngebuka salah satu gift, bukan gift sih. Nge-lag dong tadi gua anjir. Oke, di sini gue bakalan ngebukain gift-gift guys ya. Di sini buat kalian lihat duit gue itu sisa 300.000 ya. Soalnya tadi itu guys, apa sih gue beli gift dan ada gift yang mahal gitu. Nih gift ini doang nih ya, yang item itu mahal banget aja sampai 30.000. Gue juga nggak tahu isinya apaan. Mudah-mudahan aja kapak dan itu berguna ya. Dan di sini juga ada gift ayam guys. Ya ini gue juga nggak tahu gunanya buat apa. Dan satu lagi gift ini. Oke guys, jadi kita bakalan nebak-nebak ya di sini. Ada sih udah yang beberapa yang udah bisa dibuka kayak ini doang sih satu dan sisanya nggak bisa. Jadi guys, di sini gue bakalan nebak-nebak ya isinya itu apa aja di sini. Dari pertama yang ini, gue tebak ini kepala ya. Ini gue tebak kepala. Soalnya di beberapa event bungkus kepala kayak gini mulu anjir. Sumpah sudah. Dan ini itu gua ketebak lagi, ini bola. Enggak tahu bolanya warna apa, pokoknya itu bola. Dan ini kemungkinan besar itu kapak ya. Spooky Deep Earth Gift ya. Cuman gua enggak tahu sih lebih tepatnya ini gua cuman masih nebak-nebak doang ya. Tail Gift sama apa lagi nih? Fabulous Gift. Kepencet destroy dong bujang. Oke, jadi di sini tuh langsung gue buka aja ya guys. Ini ayam. Gak guna kan anjir? Sumpah, rata-rata item di sini tuh gak guna-guna banget ya. Gue nggak tahu ngapa. Jadi itu doang guys. Di sini gue kasih tahu ya tempat jualannya. Bukan tempat jualan sih. Yang jual itu tempatnya di mana? Yang pertama itu dari sini. Ini tuh ada di toko furniture, guys. Barengan sama ini, apa sih yang ungu. Nah, kalau yang ini itu ada di toko pajenggot. Nah, kalau yang ayam ini itu ada di toko cacing, guys. Nah, untuk di toko lukisan gua enggak tahu ada yang baru apa enggak. Soalnya toko di Lombardy Con itu lumayan banyak ya. Ini orang, ada orang ya? Rusuh banget anjir, rusuh. Oh ya, di sini ada Spooky ya guys. Spooky-nya ini ngebug kagak bisa diapa-apain. Jadi kita jadiin ini aja guys. Oke. Mana ya? Ini dia pintu aja. Soalnya pintu dari Spooky Wood itu jarang. Bilang aja gue pamer gitu. Kita taruh sini plus. Oke, bagus. Gila, keren banget kan? Orang kaya slow. Gua enggak butuh Spooky woi. Spooky masih ada 2. By the way, tadi ada pros ya. Orang tadi habis minta anjir. Dan di sini ada kayu kuning ya. Kayu kuning juga nggak guna sih. Oke guys, di konten kali ini kita bakalan beres-beres rumah aja ya. Soalnya rumah gue kebanyakan ini guys, apa sih namanya, kebanyakan kayu ngebak ya. Dan kayu itu pada ngebak ke bawah tanah guys. Gue nggak tahu cara ngeluarinnya. Kalau bisa dikeluarin, gue juga bakalan keluarin dah. Soalnya sedikit ngerepotin. Bye.
BAM. Oh ya, by the way di sini tuh tadi gue pengen bikin ini ya guys, Xiaomi 1x1 cuman gue kagak ngerti dan akhirnya salah gitu. Oke. Dan ini udah berapa menit dah gue record? Ya, nggak ada yang penting. Pokoknya intinya, inti dari video ini, gue mau ngasih tahu doang tentang gift-gift yang bakalan keluar di akhir ini ya guys, di akhir kalau eventnya itu udah kelar. Jadi kemungkinan besar ini itu kapak, ini itu bola, ball ya. Dan yang ungu itu, ungu adalah pala guys ya. Dan kemungkinan besar itu. Dan untuk ayam ini gue nggak tahu. Seiring berjalannya event, makin banyak barang-barang yang gak guna dah. Oh ya, di sini juga Sinister sama Spooky itu gue nggak tahu pengen apain guys. Buat kalian yang pengen gue bikin konten tentang Spooky atau Sinister yang gue jual-jualin sampai habis kah gitu, ya nggak masalah sih, gue jualin sampai habis juga. Soalnya ini pemberian dari Frost ya. Frost kan, Frost. Tadi itu dia juga lagi main dah. Cuman gue kagak ini. Apa sih namanya? Kagak bisa join ke dia. Soalnya masalahnya penuh guys. Apa sih namanya roomnya? Sebenernya sih kangen ya gue sama Pros anjir. Pros itu orang pertama yang ini guys. Apa sih orang pertama yang ngasih gue kayu-kayu kayak gini ya. Pertama kali itu dia bilang katanya, "Bang, gue subscriber lu." Gitu anjir, sedih banget, super sedih. Kalau diingat-ingat lagi sedih anjir. Sedih sama lucu sih. Oke guys, mungkin sekian untuk episode kali ini ya. Sebenarnya ini episode gabut doang. Mungkin di next episode gue bakalan bikin beres-beres rumah ya, kayak ngedestroy-destroyin apa. Cuman sih kayaknya nggak bakal ya. Soalnya kalau ngedestroy-destroy kayak gitu itu harus di ini guys. Apa sih namanya di PC gitu. Masalahnya gue nggak punya PC gitu. Kalau gue punya PC ini udah pada gue giveaway anjir. Soalnya pada nggak guna juga sih bikin gue. Bikin nge-lag di rumah gue doang anjir. Soalnya nih guys, gue kalau naik mobil di HP itu bukan kemungkinan besar sih 100% nge-lag anjir. Gue gak tahu ada apa dengan HP gue. Oke guys, mungkin sekian untuk episode kali ini. Kalau begitu jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe. Dan terima kasih sudah nonton kegabutan gue di Lumbertikon. Oke, see you in the next video. Bye-bye.